Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana minta solusi supaya saya boleh tahu umurnya berapa tahun? Umurnya 16. Masya Allah. Silakan. Apa Afwan solusi? Ustaz, ana minta solusi dari supaya ana tidak ini terkena penyakit al-ishq, penyakit cinta terhadap yang bukan mahramnya. Nah, di kalang apa? Di sekolah tempat. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Tenang, santai aja, santai dulu. Pelan-pelan. Di tempat anak bersekolah, karena sekolahnya itu bercampur dengan akhwat. Jadi gimana Ustaz? Solusinya? Sudah terlanjur cinta? Ya enggak, belum Ustaz. Belum. Belum, alhamdulillah. Ya udah, cobain aja. Untuk ini solusinya untuk supaya tidak terkena penyakit al-ishq. Saya rasa ya memang susah kalau kita sudah campur dengan sekolah itu, ketertarikan itu pasti ada ya. Cuma sejauh mana kita buai ketertarikan tersebut, kita apa namanya siram ketertarikan tersebut, maka akan semakin tumbuh. Tapi saya rasa seorang laki kalau dia bertakwa kepada Allah, terutama umur 16 tahun, sibukkan dirinya ke masjid, artinya dia sekolah tapi dia ke masjid, dia baca Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan palingkan dari itu semua. Tidak ada cara lain kecuali dia mendekatkan diri kepada Allah, karena dia tahu itu adalah hubungan yang tidak halal ya. Mencintai seorang wanita yang tidak berlanjut pada tingkatan pernikahan, maka itu tidak benar. Nanti hanya bermuara pada pacaran yang tidak jelas ya, hanya berupa cinta monyet dan yang lainnya. Oleh karenanya umur-umur seperti 16 tahun ya, masih banyak, masih labil, masih banyak godaan. Maka saran saya, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa rindu kepada masjid. Jalani sekolah tersebut, namun sibukkan diri juga dengan agama, baca Al-Qur'an dengan harapan Allah akan menjaga diri kita dari fitnah-fitnah tadi. Di antaranya fitnatul ishq, yaitu cinta mati sama seorang wanita yang bukan mahram kita.